Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang Gibran. Bukan Kahlil Gibran, tapi Gibran Raka Buming Raka. Calon wakil presiden yang sedang berkontestasi dalam pemilu 2024. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Saya nyatakan itu sebagai hak warga negara. Karena itu tentu saja saya perlu menjelaskan mengapa saya menolak Gibran. Gibran dilantik sebagai wali kota Solo pada Februari tahun 2021. Lalu 2 tahun 8 bulan kemudian ia ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ada waktu kurang dari 3 tahun Gibran menjadi wali kota di sebuah kota yang tidak terlalu besar, Surakarta. Ini sebetulnya sudah cukup menjadi alasan untuk membuat orang mempertanyakan kelayakan Gibran. Tetapi tak usah jauh berbicara tentang itu dulu, sebab ada sesuatu di hulu yang justru jadi alasan yang amat sangat penting dan mendasar. Saudara-saudara, alasan itu adalah nepotisme. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Ia dilahirkan dari proses politik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai nepotisme. Saya ingin mengutip langsung Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 5 dari undang-undang ini menyebutkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, peristiwa keluarnya ketetapan MK nomor 90 tahun 2023 jelas memenuhi definisi nepotisme itu. Ada sang paman yang menjadi ketua MK. Ada presiden, ayah kandung Gibran, dan kakak ipar ketua MK. Maka, memaksakan Gibran yang belum memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sebelum direvisi oleh ketetapan MK tadi adalah perbuatan nepotisme. Dengan demikian, apa yang terjadi di hadapan kita sebetulnya adalah pelanggaran undang-undang dan di dalamnya terlibat presiden. Itulah saudara yang saya sebut sebagai sebab yang sangat dasar untuk menolak Gibran. Kali ini saya ingin bicara jauh, tidak berhenti pada nepotisme. Nepotisme sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 memang tegas tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh penyelenggara negara. Pasal 5 angka 4 dari undang-undang itu mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di banyak kesempatan, saya berbicara tentang layaknya pemakzulan Presiden Jokowi. Dan salah satu sebab terpentingnya adalah pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya rujuk adalah Pasal 9 Undang-Undang Dasar tentang Sumpah dan Janji Presiden. Dan di dalamnya disebutkan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segenap Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Undang-Undang inilah yang dilanggar. Dan karena itu Sumpah dan Janji Presiden dilanggar. Saya tak ingin bicara soal pemakzulan, tapi saya sekali lagi ingin menegaskan penolakan terhadap Gibran.
Saudara-saudara, saya ingin bicara agak jauh sekarang. Belum terlalu lama, terbit sebuah buku yang ditulis oleh Benjamin Barber. Ini adalah seorang ahli ilmu politik yang puluhan tahun yang lalu terkenal dengan bukunya Strong Democracy, Demokrasi yang Kuat. Barber di buku yang terbit sudah lama itu menegaskan bagaimana demokrasi harus mengalami transformasi dari waktu ke waktu dan memperkuat dirinya. Bukan buku itu yang ingin saya kutip, tetapi buku yang lebih baru dari Barber yang judulnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Jika Wali Kota Mengendalikan atau Menguasai Dunia. Jika buku itu kita tilik, maka salah satu argumen utama Barber adalah bahwa di masa depan, pemimpin-pemimpin yang punya potensi untuk dipilih menjadi pemimpin dan layak memimpin adalah mereka yang sudah terbukti melakukan kerja kepemimpinan dengan bukti-bukti yang sangat konkret yang dirasakan oleh rakyat atau warga yang dipimpinnya. Karena itu, kata Barber, kita tidak bisa melihat potensi kepemimpinan dengan misalnya melihat presiden atau perdana menteri. Karena sesungguhnya presiden dan perdana menteri punya jarak yang sangat jauh dengan warga atau rakyat yang dipimpinnya. Seringkali fungsi yang lebih utama yang mereka jalankan adalah membuat kebijakan. Sementara eksekusi kebijakan ada jauh di bawah jangkauan mereka. Padahal eksekusi itulah yang dirasakan langsung oleh rakyat atau warga. Wali kota adalah pemimpin yang memenuhi kriteria Benjamin Barber. Semua kerja kepemimpinannya langsung dirasakan oleh rakyat atau warga. Sebetulnya Gibran memenuhi kriteria itu. Tapi persoalannya adalah ia dilantik menjadi wali kota Februari tahun 2021. Lalu kemudian ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh KPU 13 November 2023. Hanya berjarak, sekali lagi, 2 tahun, 8 bulan. Ini sangat tidak cukup untuk membuat kita bisa menilai Gibran secara layak. Jadi sesungguhnya, sangat masuk akal mereka yang mempertanyakan pemaksaan pencawapresan Gibran. Karena ditilik dari sisi apa yang sudah dikerjakannya, sesungguhnya ia belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai orang yang sudah cukup bekerja dan karena itu layak untuk diberi kepercayaan lebih besar. Pada titik ini ada baiknya saya kutip Gibran yang lain. Kahlil Gibran, sang legendaris. Nilai seseorang ditentukan oleh keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai hidup dan pekerjaannya. Nilai itu belum bisa kita lihat pada Gibran Rakabuming Raka. Karena kita belum bisa menilai seseorang dalam rentang waktu yang begitu pendek. Ini alasan yang sangat serius. Dan di Indonesia, semestinya kita menjadikan alasan yang semacam ini sebagai salah satu pertimbangan memilih pemimpin. Kembali ke Benjamin Barber, saudara-saudara. Ketika Barber mengatakan bahwa calon pemimpin yang layak ditimbang adalah mereka yang sudah langsung bekerja di hadapan rakyat dan kerjanya dinikmati oleh rakyat, maka memang yang terbayang adalah para wali kota atau bupati dalam konteks Indonesia. Merekalah yang sesungguhnya setelah melewati proses yang memadai, itu layak untuk ditimbang menjadi pemimpin dalam skala yang lebih besar. Bagaimana dengan gubernur? Gubernur di Indonesia harus dipilah menjadi 3 kelompok gubernur, yaitu 36 gubernur, 1 gubernur Yogyakarta, dan 1 gubernur Jakarta. Saya merujuk pada 38 provinsi berdasarkan hasil pemekaran yang terakhir.
36 gubernur di luar Jogja dan Jakarta. Adalah gubernur yang sebetulnya sulit untuk langsung jadi eksekutor. Sebab di bawah mereka ada bupati dan wali kota yang dipilih melalui pilkada. Kebijakan gubernur di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di banyak tempat yang lain yang jumlahnya 36 provinsi itu, bisa saja dihambat, dipotong, direvisi oleh kebijakan bupati dalam batas-batas tertentu, atau tidak dieksekusi oleh bupati. Ini yang menyebabkan jarak antara gubernur di 36 provinsi dengan warga yang dipimpinnya lumayan jauh. Yogyakarta adalah cerita yang lain, saudara-saudara. Di Yogyakarta, wali kota dan bupati di bawah gubernur dipilih lewat pilkada, tetapi gubernurnya tidak dipilih. Tentu saja ini salah satu keistimewaan Yogyakarta yang dihormati di Indonesia sampai dengan sekarang. Kita cukup berharap bahwa para sultan yang menjadi gubernur di Yogyakarta adalah mereka yang punya kewibawaan terjaga dengan integritas yang mulia. Dan karena itu kemudian sekalipun tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetap bisa bekerja efektif. Satu jenis lagi adalah gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta adalah gubernur yang seperti wali kota. Karena fungsi pembuat kebijakan menyatu dengan eksekusi. Mengapa? Karena semua wali kota dan bupati Kepulauan Seribu di Jakarta tidak dipilih oleh rakyat, melainkan ditunjuk oleh gubernur. Jadi saudara-saudara, wajar ketika kemudian banyak orang berebut menjadi gubernur Jakarta. Karena dengan menjadi gubernur Jakarta, maka kemudian orang punya titik tumpu untuk meloncat ke jabatan yang lebih tinggi, Presiden Indonesia. Berskala provinsi kepemimpinannya, tetapi langsung bisa dirasakan warga. Saudara-saudara, menyangkut Gibran, tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan ia pemimpin yang layak. Tidak ada bukti juga ia sudah melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi misalnya. Sudah membebaskan diri dari jeratan kolusi dalam kepemimpinannya. Yang jelas, ia bagian dari nepotisme. Itu yang sudah terbukti. Jadi, dilihat dari sisi itu, wajar warga negara seperti saya menolak Gibran. Bukan sentimen pribadi. Keluarga besar saya tidak ada urusan dengan keluarga besar Jokowi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bangsa Indonesia jauh lebih besar dari satu keluarga. Tidak bisa Indonesia diurus dan dipersilahkan tanggung jawabnya pada satu keluarga. Terlebih-lebih ketika meritokrasi, sistem yang berbasis prestasi, sistem yang berbasis kinerja, tidak ditimbang sama sekali. Justru nepotisme yang sudah kita tolak habis-habisan sejak awal reformasi yang dikedepankan. Bukan hanya di hulu, yaitu terjadinya nepotisme, tetapi juga di hilir, yaitu tidak ada kelayakan dari sisi kepemimpinan yang membuat Gibran layak jadi calon wakil presiden. Karena itulah saya menolaknya. Saya E.F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.